Satuan Binmas Polres Tebo melaksanakan bimbingan penyuluhan atau Binlu di Desa Sarimulia, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Pelaksanaan Binlu oleh Satuan Binmas Polres Tebo hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dihadiri oleh Kades, Sekdes, Ketua Lembaga Adat, Ketua Senkom, Ketua Linmas, tokoh masyarakat, dan para warga Desa Sarimulia, Kecamatan Rimbo Ilir. Kasat Binmas Ibtu Agung Purwanto memberikan binlu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, radikalisme, intoleransi agama, anti Pancasila, penganut aliran kepercayaan, cara penanggulangan curanmor, dan himbauan perilaku di media sosial. Sasarannya satu, masalah radikal atau radikalisme. Dua, intoleransi masalah agama. Yang ketiga, ialah ini. Binlu ini bertujuan agar warga masyarakat mengerti dan tahu, serta menjalani aturan hukum yang benar. Kemudian selesai memberikan binlu kepada masyarakat, dilanjutkan dengan memberikan sarana kontak berupa jam dinding kepada Linmas dan Senkom. Juga memberikan satu unit HP kepada tokoh masyarakat dan ketua lembaga adat sebagai alat komunikasi dengan Polri. Dari Jambi, Adi Tribrata TV. Salam Tribrata.